She ride it like a 63. I'ma buy a new cement. Let her ride in the forest with me. Oh, she done back on her boat. And she done breaking bones. Right now, she gon' go. I'm gon' drop, she finesse. Lalu bagaimana pendekatan Anda dalam memberikan pelayanan pelanggan yang baik? Jadi saya akan mendengar keluhan atau apa yang dibilang oleh pelanggan dan akan memberi solusi yang terbaik agar pelanggan merasa nyaman juga di restoran kita. Bagaimana Anda menjaga konsistensi dan kualitas dalam menyajikan makanan dan minuman? Jadi saya melatih staffnya dulu dan agar mereka tuh nggak bikin makanannya secara nggak beraturan, jadi kayak udah ada base awal di mana biar mereka nanti nggak sembarangan atau makanannya. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan menu atau tren makanan dan minuman di zaman sekarang? Jadi mungkin saya akan ngobrol dulu ya pada tim kreatifnya, terus ngomong ke pihak dapur juga makanannya dibikin seperti apa biar lupa enak to date juga, tapi juga makanannya bisa enak gitu. Jadi ya gitu. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bapak Dita. Baik, pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan dan sanitasi di lingkungan kerja? Jadi mungkin saya akan melatih dulu ya staf kebersihannya apa aja harus dibersihin dan bikin laporan juga biar di si pembersih ini nggak malas-malasan, jadi guys harus bikin catatan gitu udah bersihin di mana aja gitu-gitu, terus biar kebersihan di restoran dan di lingkungan kerja staffnya juga tetap selalu bersih. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dalam bekerja sama tim? Jadi mungkin saya akan ngobrol dulu dengan tim saya, bikin chemistry agar kayak nggak canggung juga dan bisa semakin mengenal tim saya dulu. Terus saya akan mendengarkan nih, misalnya solusi apa dan jalan keluarnya gimana, dan pasti saya akan memberi solusi yang terbaik ya buat mereka biar tetap biar bisa menjadi tim yang ini juga beratur. Apakah Anda mengetahui tentang planning dan budgeting? Kalau Anda tahu juga jelaskan. Jadi planning dan budgeting itu memperkirakan pengeluaran dan pendapatan secara periode kedepannya gimana, dan terus juga menganalisis pengeluaran dan pendapatan kita dapat juga agar bisa selalu dipantau gitu, masuk keluar uang gimana. Oke, pertanyaan dari saya, jika Anda diterima di perusahaan ini Anda akan apa, dan jika tidak diterima di perusahaan ini Anda akan apa? Ya, jika saya diterima saya akan bekerja semaksimal mungkin dan semenguaskan mungkin bagi restoran ini, dan juga saya akan menggunakan pengalaman saya ya, dan juga saya akan membantu mencapai tujuan dari restoran ini. Dan juga kalau saya tidak diterima, mungkin saya akan mengkoreksi diri dan meningkatkan skill saya agar
bisa lebih baik ke depan. Baik, dua kali sudah selesai dan keputusan akan kami kirimkan melalui surat ini. Selamat siang, Pak, Bu. Selamat siang, selamat duduk. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung memulai saja. Maka Pak Dimas sudah siap. Siap, Pak. Oke, boleh dimulai dari pertanyaan interview sudah disiapkan oleh Bu Desi. Baik, Pak. Pertanyaan pertama dari saya, apa dan bagaimana pengalaman Anda sebelumnya di bidang F&B? Saya sebelumnya pernah bekerja di restoran terkemuka di kota ini selama kurang lebih 6 tahun. Di restoran tersebut, saya menduduki posisi manajerial dan bertanggung jawab mengelola operasional harian, mengawasi staff dan mengatur inventaris, dan menjaga kualitas makanan dan minuman. Di sana, saya merancang dan menerapkan strategi pengelolaan yang efisien, mengembangkan sistem pengendalian inventaris, melatih staff dalam standar pelayanan dan penyediaan yang konsisten, serta membangun kerjasama yang kuat dengan tim dapur. Dalam peran tersebut, saya berhasil meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan bagi restoran kami. Gitu. Bagaimana Anda menjaga kualitas dan konsistensi dalam penyajian makanan dan minuman? Untuk memastikan makanan dan minuman yang disajikan dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memuaskan pelanggan, saya melaksanakan beberapa langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, saya bekerja sama dengan tim dapur dalam mengembangkan resep dan prosedur penyajian yang terstandarisasi. Saya juga melatih staf tentang teknik memasak dan penyajian yang konsisten. Selain itu, saya melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa kualitas makanan dan minuman tetap terjaga. Dengan pendekatan ini, saya juga pernah berhasil mempertahankan kualitas dan konsistensi dalam penyajian makanan dan minuman. Hal ini terbukti dari umpan balik positif dari pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, serta keberhasilan dalam menjaga reputasi tempat saya bekerja dulu. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan menu atau tren makanan dan minuman? Ketika saya dihadapkan dengan perubahan menu atau tren dan minuman di industri F&B, juga saya akan untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pasar dengan menghadapi tren tersebut. Saya melakukan beberapa langkah untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pertama, saya melakukan riset pasar untuk memahami tren yang terbaru dan preferensi pelanggan. Kemudian saya juga bekerja sama dengan tim kreatif dan tim dapur untuk mengembangkan menu baru atau memodifikasi menu yang ada sebelumnya dengan tren tersebut. Saya juga aktif mengumpulkan masukan dari pelanggan dan mengikuti umpan balik mereka. Dengan pendekatan tersebut, saya berhasil beradaptasi dengan perubahan menu atau tren makanan dan minuman. Saya mampu menjaga daya saing bisnis, meningkatkan minat pelanggan, dan meningkatkan penilaian pendapatan. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Bapak Dika. Baik, pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan dan sanitasi di lingkungan pekerja? Untuk tujuannya berarti kan untuk menjaga kebersihan, sanitasi yang tinggi, untuk melindungi kesehatan pelanggan dan dengan staf juga ya Pak. Saya melaksanakan beberapa tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, saya mengimplementasikan prosedur kebersihan yang ketat dan melibatkan seluruh staf dalam pelaksanaannya. Saya juga menyediakan pelatihan rutin tentang kebersihan dan sanitasi, termasuk mencuci tangan yang benar dan memberikan area kerja dengan tepat. Saya juga melakukan inspeksi rutin terhadap yang tadi yang saya lakukan. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dan bekerjasama dalam tim? Saya mengadopsi cara pendekatan yang terbuka dan kooperatif dengan tim saya.
saya mendengarkan dengan sama, memberikan umpan balik yang konstruktif dan berbagi informasi secara jelas dan tepat waktu juga terhadap anggota tim saya nanti. Selain itu, saya mendorong kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama untuk memastikan setiap anggota tim merasa didengar dan terlibat, Pak. Dan pendekatan ini saya bertujuan untuk membangun hubungan harmonis dalam tim, meningkatkan produktivitas dan mencapai hal yang diinginkan bersama, Pak. Apakah Anda mengetahui tentang planning dan budgeting? Coba Anda tahu seperti apa? Saya memiliki pengalaman dalam planning dan budgeting, Pak. Planning dan budgeting itu kan merupakan hal penting untuk perencanaan keuangan perusahaan. Saya dapat menjelaskan bahwa planning itu melibatkan rumusan tujuan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengatur prioritas serta sumber daya yang diperlukan. Sedangkan kalau untuk budgeting melibatkan membuat dan merancang keuangan dengan rinci, termasuk proyeksi dan pendapatan dan pengeluaran serta mengalokasikan anggaran perusahaan untuk setiap kegiatan dari departemen. Dengan pemahaman tentang planning dan budgeting, saya berharap dapat berkontribusi dalam merencanakan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan perusahaan dengan setiap memperhatikan keterbatasan anggaran, Pak. Jika harus menghandle 5 area, area mana yang bisa Anda jangkau dari strateginya itu seperti apa? Jika saya diberi tanggung jawab untuk menghandle 5 area, bahkan jika di dalam kota, luar kota, bahkan luar kota, tugas saya itu kan untuk mengatur sumber daya, mengolah tim dan memastikan operasionalnya berjalan dengan lancar di sana. Saya akan melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan dan persaingan di setiap area tersebut. Merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan area tersebut, membangun kemitraan dengan pemasok lokal di sana, dan memastikan bahwa standar operasional yang sudah sesuai perusahaan yang sudah kita rancang itu berjalan lancar di sana, Pak, semuanya. Dengan pendekatan ini, saya akan menjaga dan menjangkau pengelolaan dengan baik di semua area yang ditugaskan, mencapai target penjualan dan memperluas jangkauan bisnis. Pertanyaan dari saya, jika Anda diterima di perusahaan ini, Anda akan apa? Dan jika tidak diterima di perusahaan ini, Anda akan apa? Jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal, Pak, untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Kalau dan perusahaan harapkan juga, saya akan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman saya di bidang bisnis ini untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Saya akan bekerja keras untuk beradaptasi terhadap budaya perusahaan, budaya kerja staff di sini juga, untuk kepentingan dan tujuan kita bersama, Pak. Namun jika saya tidak diterima di perusahaan ini, saya akan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang untuk saya sendiri. Saya akan menganalisis kembali pengalaman wawancara ini, memperbaiki kelemahan saya, dan juga saya akan terus mencari peluang di perusahaan lain, Pak. Saya akan terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya untuk mempersiapkan dari jadi diri yang lebih baik dalam cara pekerjaan sesuai dengan tujuan dan aspirasi saya, Pak. Terima kasih, sudah tidak selesai dan keputusan kami akan kirimkan melalui email. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Saya Bapak Dimas lebih memiliki pengalaman yang lebih baik daripada Bapak Nathan, dan Bapak Nathan juga terlihat tidak siap untuk melakukan interview, sehingga saya menilai bahwa Bapak Dimas cocok untuk mengisi lowongan pekerjaan yang kosong di perusahaan. Baik, Pak, saya juga merasakan hal yang sama ketika menginterview kedua calon, dan saya setuju atas keputusan Bapak. Baik, jika begitu tolong persiapkan surat keputusan dan kirimkan melalui email. Baik, Pak, akan saya siapkan dan saya kirimkan.